بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Hari ini adalah hari yang kesembilan dari tahun baru bulan Muharram 1445. hari tasua kebanyakan kita berpuasa pada hari ini dan selanjutnya esok hari Ashura 10 Muharram mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini semata-mata lillahi taala mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, seperti biasa, pada kuliah Duha, kita akan isi dengan dua sesi: sesi pertama topik, dan sesi yang kedua menjawab beberapa soalan jamaah. Sesi yang pertama ini adalah topik yang sama seperti minggu lalu. Cuma kali ini adalah bahagian yang kedua. Syaitan adalah musuh abadi umat manusia. Islam Mempunyai pandangan bahwa syaitan atau iblis adalah musuh abadi selama-lamanya bagi umat manusia, anak cucu Adam. Kalau minggu lalu kita telah bahas bagian yang pertama, minggu ini kita akan bahas bagian yang terakhir, yaitu bagian yang kedua. Bagi ustadz, pembahasan ini perlu lebih detail sebab permusuhan kita dengan iblis bukanlah permusuhan yang samar-samar, tapi permusuhan yang pasti. Oleh sebab itu, oleh sebab itu, pembahasannya perlu lebih menyeluruh. Ada lebih kurang 8 poin yang akan kita bahas pada pagi ini. <tuh> pertama sekali lihat buku ke arah memahami Al-Qur'an jilid 5 halaman yang ke-13 halaman 13 poin yang pertama yang perlu kita tahu perkataan iblis yang merupakan pemimpin tertinggi bagi pihak syaitan dipanggil iblis. Perkataan iblis ini adalah berasal dari kata balasa dan ablasa. Ablasa blisu iblis artinya putus asa. Iblis maknanya putus asa. Oleh itu, jika dikatakan ablasa min rahmatillah, ablasa min rahmatillah, ia dalam bahasa Arab, maknanya dia telah putus asa daripada rahmat Allah. Dia tidak mendapat rahmat Allah. Itu makna iblis. Lalu, dari perkataan inilah datangnya perkataan iblis. Sedangkan nama asal iblis adalah Azazil. Azazil ini adalah dari kalangan jenis jin, bukan malaikat. Yang malaikat itu Israel. Malaikat yang mencabut nyawa. Itu Israel. Atau Malekal Maut, sedangkan Azazil itu nama asal bagi Iblis, kemudian ditukar dari Azazil menjadi Iblis karena Azazil ketika itu enggan untuk sujud kepada Adam atas arahan Allah. Jadi, sekali lagi, iblis, maknanya putus asa daripada rahmat Allah. Bila ditanya mengapa dia putus asa, jawabnya, "Karena dia mendapat murka Allah disebabkan tidak mematuhi perintah Allah agar sujud pada Adam." Kita berani mengatakan dengan yakin bahawa asal nama iblis itu Azazil dan Azazil itu adalah dari jenis jin. Kita boleh lihat ayat 50 dari surat Al-Kahfi. Setelah makhluk langit disuruh oleh Allah agar sujud pada Adam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaka an amri rabbi. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jinni adalah iblis itu berasal daripada jin, yang durhaka yang fasik terhadap perintah Tuhannya. Ayat itu menegaskan bahwa iblis itu jin. sebabnya mana-mana pandangan yang mengatakan bahwa iblis itu berasal dari malaikat pandangan tersebut adalah salah. Walaupun yang mengucapkannya itu seorang ustaz Seorang kiai, walau itu sebabnya, ustaz selalu ingatkan: segala perkara yang bercanggah dengan Al-Quran mesti membawa kesesatan, walaupun yang mendakwa itu adalah seorang ustaz. Kalau ditanya mengapa? karena statement atau kenyataan Ustadz berkenaan, kononnya iblis berasal dari malaikat, bercanggah dengan Al-Quran. Segala yang bercanggah dengan Quran mesti batil, salah. Ini belum lagi kita lihat dari sudut lain, Malaikat dicipta oleh Allah dari nur, cahaya. Sedangkan jin pula dicipta oleh Allah dari nar, api. Itu sebabnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada iblis yang enggan sujud. Iblis membela dirinya. sambil berkata, Ana khairu minhu, aku kan lebih baik dari dia, Adam itu. Tani Minar, engkau cipta aku daripada api. Dia tidak sebut. Tani Minur. Ini lagi-lagi dalil. Ingin tambah dalilnya lagi. Dalil yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an bahwa motif atau pendorong iblis enggan sujud adalah karena takabur. Aba wastakbara wa kafirin. Iblis itu enggan dan takabur. Itu sebabnya dia termasuk sebagai orang kafir, ingkar Motif yang mendorong seseorang untuk takabur atau sombong adalah nafsu, bukan akal. Semua kita tahu, malaikat tidak ada nafsu. Malaikat diberi oleh Allah hanya akal, binatang pula diberi oleh Allah hanya nafsu. Tapi yang diberi oleh Allah akal dan nafsu hanya dua saja: jin dan manusia. Itu sebabnya, manusia ada nafsu ingin makan, minum, berpakaian, kawin, punya anak. Itu nafsu. Jin juga ada nafsu. Kawin, makan, minum, manusia ada akal, jin juga ada akal, sebagaimana manusia ada yang Islam dan ada yang kafir, jin juga ada Islam, ada kafir. Cukuplah tiga hujah tersebut yang datang dari Al-Quran, membuat kita yakin bahwa iblis. Itu adalah jin. Poin yang kedua, <tuh> poin yang kedua yaitu syaitan. Syaitan pula berasal dari perkataan syatana atau ashtana, yang artinya menjauhkan. Itu sebabnya kata ulama akidah syaitan dipanggil syaitan karena makna syaitan ba'idun anil haqq yang ingin menjauhkan kita daripada kebenaran itu adalah syaitan. Dan kebenaran pula adalah segala yang datang daripada Allah. Kita boleh lihat pada ayat 147 Al-Baqarah. Allah berfirman. al min rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Oleh sebab itu janganlah kamu ragu-ragu lagi. Allah suruh salat itu adalah kebenaran. Dan syaitan mati-matian menggoda kita agar jangan salat. Allah suruh kita puasa, zakat, umrah, haji jika kita mampu. <tuh> Walau sekali seumur hidup. Syaitan mati-matian berusaha agar kita jangan salat, jangan puasa, jangan zakat jangan naik haji, jangan umrah walaupun dah mampu. Itu makna syaitan. Allah larang minum arak, berjudi, berzina, dedah aurat di khalayak ramai. Syaitan sungguh-sungguh supaya kita langgar kebenaran yang datang dari Allah, yaitu larangan, larangan tersebut. Syaitan suruh supaya kita berjudi, berzina, minum arak, dedah aurat di khalayak ramai. Itu cara kita memahami makna syaitan. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Apa dia pula poin yang ketiga, Pak Ustaz? Bahawa syaitan ini ada dua jenis. Ada setan dari kalangan jin dan ada setan dari kalangan insan manusia. Bila ditanya Pausas, "Apa dalilnya bahwa jin itu atau setan itu ada dua jenis?" Ini ayatnya. Ini. Surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna aduwa syayatinal insi wal jinni Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi ada musuh yang terdiri daripada Syaitan, insan, dan syaitan jin. Clear ini belum lagi kita lihat pada ayat yang terakhir dalam Al-Quran, atau terakhir dari Surat An-Nas, Minal jin nati Wan Nas, syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Sebabnya, apabila kita ingin mendalami selok belok agama, ingin ikut tazkirah online seperti ini, ada orang yang melarang. Tak payahlah, ustadz itu tuh cakapnya itu ke itu saja, ketahuilah. yang membisikkan itu tu syaitan insan. Kita ingin pergi ke masjid untuk salat. Ada pula kawan kita ajak ke karaoke. Atau ke mana-mana, tak payahlah salat. Kawan kita itu kedudukannya syaitan. Allah yang suruh kita salat. Tiba-tiba dia melarang. Setan lah itu. Setan insan ini kadang-kadang terdiri daripada pasangan sendiri. Istri ingin menutup aurat ketika keluar rumah. Suami larang. Suami itu syaitan. Suami ingin ke masjid suami ingin mengeluarkan zakat, suami ingin pergi haji atau umrah karena sudah mampu, istri larang. Allah lebih baik duit yang abang kumpul itu kita renovate rumah, cat rumah. Istri seperti itu tuh kedudukannya adalah setan insan. dan tidak mustahil kadang-kadang yang berperanan jadi syaitan insan ini adalah dari kalangan guru-guru kita. Kita ingin ikut Al-Quran dan Sunnah. Guru-guru kita pula kata jangan, tak payah. Guru kita lebih tahu. Nenek moyang kita lebih tahu. Jadi, luas makna syaitan itu sebabnya mengkaji makna iblis, kaji makna syaitan yang sebenar, perlu tahu supaya tidak salah faham. Kita bukan menuduh, ya, kita bukan menuduh siapa-siapa, tak elok menuduh. tapi kita hanya hendak jelaskan apa makna iblis apa makna syaitan segala yang ingin menjauhkan kita dengan kehendak Allah dan kehendak rasul adalah syaitan sama ada dia jin atau dari manusia Ini baru namanya belajar. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 36 dari Surat Al-Ahzab. Coba dengar, baik-baik. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا Cuba dengar baik-baik terjemahan ayat. Ustaz ulang sekali lagi bunyi ayat. سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak berhak orang beriman laki-laki, juga tidak berhak orang beriman wanita. <tuh> Apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah tetapkan satu-satu hukum, <tuh> Lalu dia ingin pilih hukum yang lain. Tidak berhak. Ayat yang ke-36. Ustaz pastikan dulu. tidak berhak orang beriman lelaki-laki sebagaimana juga tidak berhak orang beriman wanita dalam hal apa mereka tak berhak yaitu apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu hukum lalu mereka ingin cari hukum yang lain begitu kata Allah orang beriman dalam hidup mesti ikut cakap Allah dan cakap rasul. Tapi apabila mengaku saja mukmin mukminah dipanggil kafir, malah marah, murka. Tapi dalam hidup tidak mau taat Allah, tak mau taat rasul. Apa kata Allah pada penghujung ayat? دَلَّ Siapa yang ingkar terhadap ketetapan Allah dan Rasul? Bermakna dia telah jatuh dalam kesesatan yang nyata. Yang betul itu, dalalam mubina kesesatan yang nyata. Ustaz tersalah baca yang pertama tadi. Dalalam ba'idah. Kesesatan yang jauh. Bukan. Itu ayat yang lain. Yang betul. Dalalam mubina. Siapa yang dalam hidup tidak mau patuh kepada Allah dan Rasul. Maka, dia telah terjatuh di dalam kesesatan yang nyata, mubina, clear. Sebabnya, ustaz pernah sebut, "Untuk jadi orang yang sesat, tak semestinya masuk ajaran sesat, seperti ajaran ayah Pin seperti..." ajaran si Hulk baru-baru ini. Itu semua ajaran sesat. Tak perlu. Mengaku saja Muslim, Muslimat. Mengaku saja mukmin mukminat, Tapi ajaran Allah dan Rasul. Ajaran Quran dan Sunnah tak mau ikut. Orang tersebut sudah terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Bukan Ustaz yang cakap. Allah yang cakap. Itu gunanya kita belajar tafsir. Bahaya bila tak percaya Al-Quran. Ustaz menyampaikan saja. Al-Ahzab 39. <tuh> Sekarang kita masuk poin yang keempat. Setelah pertama tadi, apa makna iblis? Yang kedua, apa makna syaitan? Cuma ustaz tadi tak sebut apa bezanya iblis dengan syaitan. Kalau syaitan itu jin yang jahat. Maka leadernya, bosnya adalah iblis. Yes. Nama asal iblis adalah Azazil, yaitu Jin. Sesuai dengan ayat 50 surat Al-Kahfi. Selanjutnya poin yang ketiga, syaitan ada dua jenis. Ada syaitan insan, ada syaitan jin. Cuma Ustaz tadi belum sebut. Jin dicipta oleh Allah lebih dahulu daripada manusia. Itu sebabnya sebelum Adam turun ke bumi, bumi sudah ada makhluk yang duduk iaitu jin. Lihat ayat 30 surat Al-Baqarah. Itu sebabnya dalam Al-Qur'an selalu disebut jin dulu baru manusia. Minnal jinnati wan nas. Ayat 56 Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembah Aku. Ayat 179 dari surat Al-A'raf. Walakat zara'na li jahannam minal jinni wal insi. Sesungguhnya kami telah lemparkan ke dalam neraka jahannam kebanyakan jin dan manusia jin senantiasa disebut lebih dahulu tetapi ketika menyebut permusuhan para nabi dengan syaitan tetapi ketika Allah menyebut permusuhan para nabi dengan syaitan Allah sebut dulu syayatinal insi wal jinni syaitan insan dan syaitan jin di sini saja insan disebut dahulu baru jin yaitu tentang permusuhan manusia dengan syaitan ini kata ulama tafsir memberi isyarat syaitan insan lebih berbahaya daripada syaitan jin Syaitan jin bila kita azan saja dia lari. Syaitan jin bila kita baca ayatul kursi dia lari. Syaitan jin bila kita baca tiga kol dia lari. Tapi syaitan insan enggak. Oke, okay, sekarang yang keempat. Salah satu sifat syaitan adalah al-khannas ini tertera di dalam surat An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Daripada bisikan syaitan yang khannas. Khannas pula maknanya datang dengan cepat dan lari dengan cepat. Datang dengan cepat, lari dengan cepat. Itu makna khannas. <tuh> Bila dia datang dengan cepat Pak Ustaz. iaitu bila manusia sedang leka. Bila manusia sedang tidak ingat pada Allah. Tapi bila manusia tersebut ingat pada Allah, syaitan akan lari pontang-panting. Meninggalkan manusia tabiat syaitan seperti itu datang dengan cepat bagaikan kilat, pergi dengan cepat bagaikan kilat. Itu sebabnya syaitan dipanggil khannas. Oleh sebab itu, Imam Ibnul Qayyim di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qayyim menyebut, Datang pergi, datang pergi. Syaitan ini menggoda manusia, ada enam peringkat. Pertama sekali, kedatangan syaitan kepada manusia agar manusia kufur atau syirik. Itu dulu yang dia mau. Kita dah belajar bahaya syirik. Seseorang apabila telah buat syirik dia boleh mengakibatkan masuk neraka. Apa sebab? Perbuatan syirik adalah satu-satunya dosa yang Allah tak bersedia memaafkannya. Lihat ayat 148 surat An-Nisa. Atau ayat 48 surat An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik. Maknanya bila dia mati dalam syirik tak sempat tobat. Syirik juga boleh mengakibatkan semua amal saleh kita hancur musnah. Lihat ayat 65 surat Az-Zumar. Lain layah amalu. Bila kamu terlibat syirik, hancur musnah segala amal salehmu. Oleh sebab itu, umat Islam andai kata tidak kafir pun, karena mengucap dua kalimat syahadat, Iblis belum putus asa lagi. Kamu mesti percaya ramalan bomo, kamu mesti percaya dengan kubur-kubur keramat, minta kepada kubur keramat. Kamu mesti begini begini. Dan itu semua adalah syirik. Walaupun dia masih lagi muslim. Itu target pertama iblis atau syaitan. Kalau tidak dapat dia goda manusia dengan berbuat syirik atau kufur, baru dia datang lagi dengan mengajak agar buat bid'ah. Bid'ah ah mananya kita buat sesuatu yang tidak ada contohnya di zaman Nabi. Lebih-lebih lagi dalam bab agama, bab ibadah. Apa yang tak ada di zaman Nabi bila berkaitan dengan dunia tak jadi masalah. Zaman Nabi tak ada laptop. Zaman Nabi tidak ada mukabir atau mic. Zaman Nabi tidak ada handycam. Zaman Nabi tidak ada elektrik. Zaman Nabi tidak ada komuter. Zaman Nabi tidak ada kapal terbang. Zaman Nabi tidak ada kereta api. No problem. Sebab itu menyangkut masalah dunia. Tapi bila masalah agama kita tambah sana tambah sini yang dipanggil bid'ah ah, dan semua bid'ah ah adalah sesat. Dan bila amal kita ibadat kita ada bid'ah, ah, amal itu ditolak. Nabi bersabda dalam hadis sahih, mana a'mila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwar Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, maka amalnya ditolak. Iblis adalah makhluk yang brilian, cerdik. Sebabnya yang pertama dia suruh kufur dulu atau syirik. Yang kedua, dia suruh agar buat bid'ah, ah. apa sebab? Sebab kedua-duanya boleh mengakibatkan segala kebaikan kita tidak ada nilai di sisi Allah. Iblis pandai, manusia saja yang bodoh. Bila diberitahu itu syirik, ditolak. Bila diberitahu, amal itu bid'ah. Ah, dicaci, dimaki, di label dengan bermacam-macam label. Hadirin dan hadirat, kita perlu faham perkara ini. <tuh> Kalau tak mau, amal kita jadi sia-sia. Baru setelah tidak berhasil, mengkafirkan atau mensyirikkan yang kedua bid'ah ah. tak berhasil iblis akan datang lagi membawa bisikan supaya buat kabair yaitu dosa-dosa besar minum arak berjudi berzina rasuah membunuh kalau tak berhasil baru yang ke empat, yaitu sagair buat dosa-dosa kecil kalau tak berhasil juga dia tak lari lagi dia suruh Supaya kita buat perkara-perkara yang mubah, yang boleh, boleh maknanya berniaga, boleh jogging, boleh. Cuma gara-gara jogging, akhirnya tak salat subuh, hati-hati. Dan yang terakhir, yang keenam, dia akan suruh kita buat yang mafdul. Salat yang afdal adalah bila berjamaah, bila pergi ke surau atau ke masjid terdekat. Iblis kata, setelah disuruh syirik kufur, kita enggan. Disuruh buat bid'ah ah, enggan, disuruh buat dosa besar, kita enggan. Menang kita, dosa kecil pun tak. tak mau. Buat perkara-perkara yang boleh pun tak mau kita. Tak mau ikut. Sebab kita mau gunakan masa sebaik-baiknya. Lalu yang keenam, kita ingin salat. Dia tak dapat halang. Tak apa, dah salat-salat lah. Tapi salat sendiri-sendiri, masing-masing, tiap-tiap bilik. jangan berjamaah. Itu maknanya mafdul. Lihat, bila kita faham enam peringkat godaan iblis ini yang dipanggil khannas, datang, pergi, datang, pergi, datang, pergi. Terus menggoda manusia sampai kita mati. Maka fahamlah kita betapa jahatnya iblis. Yang keenam, Sekarang kita masuk kepada yang keenam. Apa dia, Pak Ustaz? Iblis mempertikaikan perintah Allah. Iblis mempertikaikan perintah Allah agar sujud kepada Adam. Malah, dia menuduh Allah tidak berlaku adil terhadapnya. Sebagaimana yang Ustadz sebutkan tadi, dia Adam itu dari tanah. Tanah itu kan rendah. Aku dibuat daripada api menjulang tinggi, takkan yang tinggi mesti sujud kepada yang rendah. Itu yang dipertikaikan oleh iblis. Atas sebab itu, Allah murka. Lalu Allah kutuk dan laknat iblis. Itu sebabnya dia dipanggil iblis. Walaupun nama asalnya adalah Azazil. Lalu dengan nada menghina Allah suruh iblis. Dengan nada menghina ya. Ketika dia minta kepada Allah dua perkara panjangkan umurku hingga kiamat dan yang kedua izinkan aku untuk menggoda adam dan anak cucunya kedua-dua permintaan iblis Allah kabulkan itu sebabnya sampai hari ini iblis tak mati lagi itu sebabnya sampai hari ini iblis terus-menerus menggoda anak cucu adam manusia Agar ikut kehendaknya, ini yang kita perlu tahu. Yang ketujuh, jangan kita persalahkan Allah bila iblis dapat menggoda kita. Sebab Allah menyebut dalam Al-Quran, "Kamu ingin goda Adam dan anak cucunya. Godalah jika kamu mampu, tapi ingat, kamu tidak akan mampu menggoda anak cucu Adam yang ikhlas, yang imannya kuat." Yang akidahnya kokoh, yang tauhidnya murni. Nah, disinilah rahasianya: mengapa pelajaran Islam yang paling utama dan perlu didahulukan adalah akidah, yaitu iman, tauhid, la ilaha illallah. Ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah. Itu hendaklah diajar lebih dahulu sebelum mengajar salat, puasa, zakat, dan haji. Itu sebabnya, dalam bulan Ogos nanti, Ustaz dah sebut dah sungguh banyak permintaan daripada cawangan gasma di seluruh pelosok tanah air. Minta buku yang Ustaz tulis, Hakikat Dua Kalimah Syahadat. Dalam buku ini dijelaskan ada berapa rukun dua kalimah syahadat. Ada berapa rukun La Ilaha Illallah. Ada berapa syarat La Ilaha Illallah. Ada berapa perkara yang boleh membatalkan La Ilaha Illallah. Ada berapa rukun pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab umat Islam termasuk umat Islam nusantara terhadap rukun syarat perkara yang boleh membatalkan salat, puasa, zakat, haji pada umumnya tahu. Tapi sungguh banyak dari kalangan umat Islam nusantara yang kabur tentang rukun syarat dan perkara yang boleh membatalkan dua kalimat syahadat. Itu sebabnya umat Islam Nusantara salat tak tinggal, puasa tak tinggal, haji umrah berkali-kali, tapi masih lagi percaya ramalan bomo, masih lagi pergi ke kuburan-kuburan minta pada roh wali-wali, masih lagi pakai tangkal, masih lagi percaya angka-angka dan bulan-bulan tertentu itu bulan-bulan sial, semua itu syirik. Bila ditanya mengapa? Karena mereka tidak diajar akidah dulu. Tapi yang diajar ibadat dulu. Salah. Manhaj Ahlu sunnah wal jamaah kata salah. Salat diwajibkan setelah 12 tahun Nabi jadi rasul. Setahun menjelang hijrah ke Madinah, Isra' Mi'raj. Belum ada salat waktu itu. 12 tahun pertama tak ada salat. Apalagi puasa zakat haji. Bila ditanya apa Nabi buat 12 tahun pertama, Tanamkan akidah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dua kalimat syahadat. Sebab kedudukan dua kalimat syahadat ia bagaikan tapak. Salat itu tiangnya. Macam mana tidak cacat tiang? Kalau tapak atau fondasinya tidak kokoh. Ustaz harapkan, mudah-mudahan para jemaah sekalian faham. Tapi yang tak mau faham tetap tak mau faham. Akhirnya mereka senang digoda oleh syaitan. Ingat kata Allah, kamu tidak akan dapat goda anak cucu Adam yang kuat akidahnya, yang kuat imannya, yang murni tauhidnya, tak bercampur syirik. Daya tarik godaan iblis memang sangat mempersonakan keturunan Adam. Akan tetapi iblis tidak mampu, tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa mereka yang saleh dan yang mempunyai iman yang kuat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta para pemirsa sekalian, yang sudah puluhan tahun ikut kelas yang Ustadz ajar, barangkali dapat menyimpulkan semua pembelajaran yang Ustadz sampaikan adalah ke arah menguatkan iman, menjadi orang-orang yang saleh, lengkap dengan kitabnya Al-Asmaul Hasna, akidah Al-Sunnah wal Jamaah tiga jilid tafsir Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, hakikat dua kalimat syahadat, semuanya itu diajar agar kita jadi orang yang saleh. Oleh sebab itu, syaitan paling tak suka ada ustadz yang mengajar itu. Paling tak suka sebab menyulitkan setan untuk menggoda anak muridnya yang mempunyai akidah tauhid yang murni tak suka pada syirik dan bid'ah. Nah, yang terakhir, yang kedelapan. Pada dasarnya manusia pada dasarnya manusia tidak mempunyai kekebalan terhadap tipu daya syaitan. Tak ada. Yang ada kekebalan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul sebab mereka maksum. Sebagaimana sabda Nabi. Apa kata Nabi? Tidak setiap manusia anak cucu Adam ada karin. Karin maknanya setan pengiring. Setiap manusia. Lalu istrinya Aisyah bertanya, apakah Tuhan juga ada Karin? Ya Rasulullah. Jawab Nabi, aku juga ada Karin. Setan pengiring. Hanya saja setan yang mengiringi aku yang bernama Karin itu telah memeluk Islam. Sehingga dia tidak suruh aku kecuali yang baik-baik belaka. Itu Karinnya Nabi. Tidak goda Nabi agar buat perkara-perkara yang tak elok. sebabnya Nabi atau Rasul maksum. Kita tidak karin kita kafir. Oleh sebab itu, karin kita senantiasa berusaha agar kita jadi kafir. Paling kurang tak kafir pun buat perkara syirik, buat perkara bid'ah, buat dosa. Tuh dia. Itu yang Ustaz maksudkan. Tidak ada manusia yang punya kekebalan daripada tipu daya syaitan. Manusia tidak mempunyai kontrol pribadi yang dapat menyelamatkan dirinya daripada kesesatan. Kecuali para nabi, kecuali para rasul. Kekebalan dan kontrol pribadi itu hanya semata-mata limpahan daripada Allah. Berkat rahmat Allah. Yang datang daripada Allah dengan pertolongan Allah. Sebabnya Kita umat Islam perlu senantiasa dekat pada Allah. Bila ada godaan, sebut selalu. Auzubillahi billahi rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam. Dari syaitan yang dikutuk. Baca ayatul kursi. Baca tiga kul. Baca ayat-ayat Al-Quran. Tambah ilmu ya akidah. Murnikan tauhid, jangan buat syirik. Hadirin dan hadirat ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Nah, berikutnya kita akan masuk sesi yang kedua.